senang sekali hari ini. Iya, kita bisa sekolah minggu lagi. Betul sekali. Anak-anak di rumah gimana? Seneng gak? Hari ini kita mau kembali ibadah sekolah minggu. Pasti seneng dong. Pasti dong. Kita mau kembali memuji nama Tuhan. Iya. Tapi sebelumnya Lause, kita mau berdoa dulu nih. Ah, benar. Nah, anak-anak yang di rumah ikutin Lause ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami mau. Kami mau. Memulai. Memulai. Sekolah Minggu kami. Sekolah Minggu kami. Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin kami. Supaya kami. Supaya kami. Dapat mengikuti. Dapat mengikuti. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Dengan baik. Dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, Lause, tadi kan Lause Feli dan Lause Fika sudah bilang bahwa hari ini kita sangat senang ya, Lause. Iya, anak-anak juga senang pasti. Iya, betul. Lause Fika dan Lause Feli percaya anak-anak di rumah pasti juga suka cita, pasti senang karena hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Betul. Nah, karena itu, yuk sekarang Lause mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Happy ya, ya, ya. Yuk berdiri yuk, yuk. Semua pakai gerakan ya. Adik-adik. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Udah capek belum? Oh belum dong. Masih lagu pertama. Masih lagu. Masih semangat memuji nama Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah masih semangat pasti memuji nama Tuhan. Berarti jangan duduk dulu ya. Yes, betul sekali Lause. Nah, sekarang kita mau kembali memuji nama Tuhan. Iya, kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Ya, pasti adik-adik semua sudah tahu. Iya, ya. Ini lagu favoritnya anak-anak gitu. Oke deh, yuk anak-anak semua kita tetap bangkit berdiri, kita semangat memuji nama Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Nah, Lause Fika, tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk dengerin firman Tuhan. Iya, betul tapi sekali. Tapi sebelumnya kita mau nyanyiin satu lagu dulu nih. Nah, jadi mempersiapkan hati ya. Betul, anak-anak di rumah boleh duduk dulu ya. Iya, betul sekali. Oke, anak-anak, semuanya sekarang boleh duduk. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Dan berkata
anak-anak semua sekarang duduk yang manis, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini Tuhan memberi kami kesempatan boleh belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo adik-adik, shalom semua. Gimana kabarnya kita hari ini? Lose berharap kita dalam keadaan yang baik ya hari ini. Nah, kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi ini adalah anak Tuhan yang saling mengampuni. Kita mau belajar tentang anak Tuhan yang saling mengampuni. Nah, ayat perenungan firman Tuhan kita itu terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-35. Nah, nanti adik-adik boleh minta ya papa mamanya untuk bacakan Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini. Nah, adik-adik Lose punya cerita nih untuk mengawali firman Tuhan kita. Lose mau cerita tentang Molly dan Sally. Nah, adik-adik, sebelum pandemi COVID-19 ini datang, kita tuh bisa datang ya ke sekolah, belajar, dan ketemu sama teman-teman. Nah, Molly sama Sally juga begitu ketika pandemi ini belum datang. Di sekolah, Molly, Sally, dan juga ada Bonnie, mereka itu sering sekali bermain bersama di waktu jam istirahat. Mereka tuh suka bermain bola bersama, mereka berlari, tertawa bersama di jam istirahat. Siapa yang di sini kalau di sekolah juga suka bermain sama teman-temannya? Nah, Molly, Sally, dan Bonnie juga sama. Mereka bermain bersama, mereka seru-seruan bersama. Tapi tiba-tiba ketika mereka tuh lagi asik bermain, tiba-tiba si Molly itu ngambil bolanya. Terus dia peluk, gak boleh ada yang ambil bola itu, gak boleh ada yang main. Molly itu gak mau main bersama, tiba-tiba dia sembunyikan bolanya untuk sendiri adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Sally jadi marah sekali. Bonnie juga kesel nih sama si Molly. Kok dia gak mau sih main bareng? Kok tiba-tiba bolanya diambil, kan kita jadi gak bisa main bersama. Wah, Sally kesel sekali. Bonnie juga kesel sekali dengan Molly yang tiba-tiba ngambil bolanya. Nah adik-adik, siapa yang pernah nih di sekolah juga berantem sama teman karena mainannya itu diambil sama teman yang lain? Gimana tuh kira-kira perasaannya? Kesel ya? Marah rasanya. Ih, orang mainan buat bersama kok malah diambil buat mainan sendiri. Kesel sekali ya. Nah, tapi Lose juga punya cerita nih yang kedua. Cerita yang kedua adalah dari Sam dan Tim. Kalau tadi adalah teman-teman di sekolah, Sam dan Tim ini adalah kakak dan adik. Mereka itu sering bermain bersama selama masa pandemi karena kita harus di rumah aja ya adik-adik. Jadi kita banyakkan di rumah deh mainnya. Nah, Sam dan Tim karena masa pandemi harus di rumah aja, mereka itu jadi lebih sering bermain bersama di rumah. Mereka main robot-robotan, mobil-mobilan. Wah, pokoknya semua mainan di rumah dimainin sama mereka. Tapi ketika mereka lagi seru-seruan main, tiba-tiba Tim, adeknya si Sam ini, ngejatuhin tuh robotnya ke lantai. Sampai robotnya itu terbelah jadi dua. Padahal robotnya itu baru dibeliin sama papahnya. Itu jadi mainan kesukaannya si Sam. Tapi karena Tim ngejatuhin gak sengaja, akhirnya mainan itu rusak. Nah, adik-adik, kalau adik-adik jadi Sam, kira-kira mainannya dirusakin sama saudaranya, kesel gak? Kesel ya, Sam tuh kesel, Sam tuh marah. Karena mainan kesukaannya dirusakin sama adiknya. Siapa yang pernah mengalami seperti Sam dan Tim di rumah, berantem sama saudaranya? Kesel ya adik-adik ketika mainan kesukaan kita dirusakin sama teman kita. Atau sebaliknya nih, ada yang suka lagi main-main, terus lagi diberesin nih sama mamanya, terus kita berantakin lagi. Nah, karena mama kesel ngeliat mainan berantakan semua di rumah, akhirnya mama marah-marah sama kita.
terus membuat hati kita tuh sedih. Kita nangis, kita masuk ke kamar, kita sedih sekali, mama kita marah-marah. Ada di masa pandemi ini harus di rumah aja, kita sering dimarahin sama mama. Nah, adik-adik sulit ya. Waktu teman saudara kita itu buat kita kesel, buat kita marah, atau bahkan papa mama kita buat kita sedih, terus kita harus mengalah, apalagi sampai mengampuni mereka, apalagi minta maaf duluan, gengsi lah se, orang mereka dulu yang salah, orang mereka yang bikin saya kesel. Nah, adik-adik, Petrus juga pernah mengalami itu. Petrus itu adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Dia juga pernah mengalami kesulitan yang sama. Nah, maka dari itu, dia itu datang sama Tuhan Yesus. Dia tanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku tuh harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali? Wah, adik-adik, buat Petrus, mengampuni orang sampai 7 kali itu udah banyak banget. Kita dibikin kesel 1 kali aja, wah, kita tuh mengampuni susah sekali ya rasanya. Dia udah bikin kesel, dia udah bikin marah. Nah, Petrus tuh bilang, apakah sampai 7 kali? Wah, itu udah batas limit deh. Udah banyak sekali kita bisa mengampuni sampai 7 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Nah, apa nih artinya lo se 70 kali 7 kali? Nah, adik-adik, artinya kita itu diperintahkan untuk mengampuni saudara kita, teman kita, papa mama kita, jumlahnya itu tidak terbatas. Kita nggak bisa hitung 1 kali ya, habis itu aku nggak mau mengampuni. Enggak, Tuhan Yesus memerintahkan kita mengampuni saudara kita, mengampuni teman kita, mengampuni sesama kita, itu jumlahnya tidak terbatas. Wah, mendengar itu Petrus kaget. Kita juga mungkin kaget ya yang ada di rumah. Apa? Kita harus mengampuni terus-menerus? Yang benar aja loh, se. Mengampuni 1 kali aja, sakitnya di sini ya. Ini disuruh mengampuni terus-menerus. Mengampuni mereka yang buat kita kesel. Wah, mungkin kita di rumah bertanya, loh, se, kenapa sih kita harus mengampuni saudara kita sampai terus-menerus? Kita harus mengampuni teman-teman kita di sekolah terus-menerus. Kan mereka yang buat kita kesel, loh, se. Nah, Tuhan Yesus ketika Petrus tanya begitu, Tuhan Yesus itu ceritakan dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya apa? Tuhan Yesus bilang, ada seorang hamba yang memiliki hutang sebesar 10.000 talenta kepada seorang raja. Nah, 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Uang pada waktu itu tuh bisa dibeliin rumah yang besar, mobil yang mewah. Mungkin kalau kita mainan itu udah segudang ya. Bisa beli mainan sepuas-puasnya. Nah, hamba ini punya hutang sama raja 10.000 talenta. Jumlah hutang yang sangat banyak dan tidak mungkin dilunaskan. Nah, karena dia tidak sanggup membayar, maka dia tuh dibawa menghadap kepada raja. Sebagai gantinya, dia itu bersama dengan istri dan anak-anaknya itu harus dijual untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jadi karena tidak mungkin bisa membayar, makanya dia, istri, dan anak-anaknya harus dijual sebagai ganti melunasi semua hutang-hutangnya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya si hamba ini memohon kepada raja ini. Dia sampai berlutut. Dia memohon belas kasihan si raja supaya raja ini mengampuni, supaya raja ini memberikan kesempatan lagi. Nah, karena raja ini melihat dan berbelas kasih kepada si hamba ini yang memohon-mohon, maka raja ini menghapuskan semua hutangnya yang tadi besar banget itu dan membiarkannya pergi. Nah, apa yang terjadi? Ya, karena hutangnya yang besar itu sudah dilunasi, maka dia pulang dengan perasaan yang bahagia sekali, happy sekali. Mungkin di atas kepalanya ada bunga-bunga, ada love-love ya. Perasaan yang senang, yang happy. Yes, akhirnya hutang yang banyak, yang nggak bisa terhapuskan itu, dihapuskan sama raja.
Nah, lagi jalan-jalan happy nih pulang karena baru dilunasin semua hutangnya, tapi tiba-tiba di perjalanan pulang dia ketemu tuh sama temennya. Nah, temennya ini punya hutang nih sama dia. Lalu apa yang dia lakukan? Si hamba yang tadi dilunasi hutangnya semua sama raja, dia itu menangkap temannya itu. Nah, temannya punya utang berapa sih, Lause? Temannya itu punya utang 100 dinar. 100 dinar. Tadi kita ingat ya, utang si hamba ini ada berapa? 60 juta dinar. 100 dinar itu nggak ada apa-apanya. Tapi si hamba ini menangkap. Dan bukan hanya menangkap, dia mencekik temannya ini sambil berkata, bayar hutangmu. Kalau nggak bisa bayar, nah, apa yang selanjutnya dilakukan? Si hamba ini membawa temannya ini ke dalam penjara sampai dilunasi semua hutang-hutangnya. Padahal hutang temannya itu nggak seberapa. Hanya 100 dinar dibandingkan hutang dia yang banyak banget itu. 60 juta dinar adik-adik dibandingkan 100 dinar. Tapi dia malah memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Nah, adik-adik, si hamba ini lupa. Hutangnya yang besar itu sudah dihapuskan oleh raja. Tetapi justru dia itu membawa temannya ke dalam penjara. Dia tidak punya belas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Ketika raja itu mendengar apa yang dilakukan si hamba ini, maka marahlah raja itu. Lalu menyerahkan si hamba yang tadinya hutangnya dilunasi kepada para algojo untuk dihukum. Sampai ia melunasi semua hutangnya. Nah, ceritanya berhenti sampai di sini. Tapi Tuhan Yesus memberikan kesimpulan. Dia berkata, maka Bapa yang di surga juga akan berbuat demikian kepada kita. Apabila kita itu masing-masing tidak mau mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Nah, mungkin sampai di sini adik-adik bertanya ya, kenapa sih Lause kita harus mengampuni sesama kita? Jawabannya cuma satu, karena kita juga punya hutang kepada Allah. Terus kita mikir, kapan kita punya hutang sama Allah? Nah, adik-adik, ketika Allah harus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman kita, disitulah kita berhutang kepada Allah. Kita ini manusia yang berdosa. Kita seringkali gak taat sama orang tua. Kita sering berantem sama teman, sama saudara. Kita juga sering main-main ya mungkin di dalam ibadah. Itu membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Nah, karena dosa, seharusnya kita itu dihukum oleh Allah. Kita harusnya dimasukkan ke dalam neraka dan menderita di sana. Tapi kita lihat apa yang Allah lakukan buat kita. Kita lihat ya, Allah mau mati buat kita di atas kayu salib. Dia menyatakan dirinya bangkit dan dia membebaskan kita dari semua hukuman. Ini yang Allah lakukan buat kita. Maka Allah meminta kita juga untuk saling mengasihi, mengampuni satu sama lain. Kalau saudara kita ada yang berbuat jahat sama kita, kalau mereka buat kita marah, buat kita kesel, Tuhan minta untuk kita harus saling mengampuni, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Adik-adik, mungkin bukan hal yang mudah, hati kita marah, hati kita kesel, tapi kita mau datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita, mengasihi lagi teman-teman kita, mengampuni lagi saudara-saudara kita, mengampuni orang tua kita yang mungkin buat kita marah, buat kita kesel ketika mereka itu marah-marah sama kita. Ingat adik-adik, kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita harus saling mengampuni satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau mati di atas kayu salib. Ketika kami masih jadi anak yang nakal, kami belum taat sama orang tua, kami sering berantem sama teman-teman, bahkan ketika kami masih main-main di dalam ibadah. Tapi terima kasih Tuhan, karena Engkau mau mengampuni kami, dan Engkau mau mengasihi kami, menerima kami kembali. Tuhan, tolong kami, untuk kami bisa mengampuni, mengasihi lagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang buat hati kami kesel dan marah. Tuhan, ajari kami untuk mengasihi orang tua, papa mama yang mungkin juga sering ngomel-ngomel di rumah yang buat hati kami sakit. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami mau jadi anak Tuhan yang menyenangkan Engkau. Terima kasih,
Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita ada ayat hafalan nih. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 6 ayat 12. Kita hafalin sama-sama, kita baca dulu ya. Bunyinya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ulangi ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Sampai bertemu lagi di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah! Oke, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan ya, Las. Iya. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita untuk kembali memuji nama Tuhan. Yuk, semuanya Las undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu, di sini senang, di sana senang. Oke. Dengan gerakan ya, anak-anak. Iya, biar semangat ya. Betul. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Lagi ya, sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Gak terasa ya. Gak terasa ya langsung sekolah minggu kita hari ini. Udah mau selesai. Iya, udah mau selesai. Nah adik-adik, masih dengan tetap bangkit berdiri, yuk kita semua mau berdoa. Langsung undang kita semua untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa langsung yang akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang kami ibadah hari ini. Boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami ingin kembali ya Tuhan, melanjutkan setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan dapat kembali memimpin, menyertai kegiatan kami sepanjang hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Semua kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ingat, anak-anak semua, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.
lompat-lompat.